Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 2000 watt 24 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400 watt lebih ya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 1500 watt. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Mencapai 1700 watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 1900 watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 2100 watt ya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai 2000 watt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 200 watt. Di sini di posisi 2200 watt lebih. Ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.